Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hai Besti, selamat hari Jumat berkah. Kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Di video kali ini ada berita dari Hari Putra yang sedang mengupayakan sesuatu. Kira-kira apa yang sedang diupayakan Hari Putra ya Besti? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap penampilan Hari Putra di Dangdut Akademi Asia 6 selalu tak bisa dilupakan. Selain nyanyian dari Hari Putra yang selalu terngiang-ngiang di telinga, pesona Hari Putra pada saat tampil juga selalu menjadi salah satu hal yang dinantikan. Setiap penampilan yang berbeda kostum membuat aura tampan dari Hari Putra semakin memukau. Seperti pada sebelumnya di mana Hari Putra yang mengabadikan setiap momen selepas tampil. Dan pada kemarin nampak Hari Putra yang memposting foto dirinya saat mengenakan kostum ketika tampil. Dengan berbagai pose yang sangat menawan, Hari Putra makin digandrungi oleh penggemarnya. Dalam foto tersebut nampak Hari Putra yang tak bosan terlihat tampan. Tak hanya itu, setiap penampilan Hari Putra selalu menuliskan caption yang membuat semua jadi kagum. Hari Putra menuliskan caption, "Jangan khawatir, semua yang kita upayakan akan berbuah manis, usaha yang kuat doa kuat, insya Allah next performance will be better, amin." Lalu Hari Putra juga menuliskan terima kasih kepada Randa, thanks Randa untuk supportnya semalam, semoga rezekinya juga nular ya tim. Pastinya foto Hari Putra selepas tampil selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar setianya. Berhasilnya Hari Putra lolos ke babak selanjutnya pastinya membuat semua penggemar semakin semangat mendukung sang idola. Semua mendoakan agar Hari Putra bisa masuk final dan menjadi juara. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.